Firman Tuhan dalam Mazmur 19 ayat 103 berkata bahwa janjinya jauh lebih manis dari segala madu yang ada di dunia ini. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama saya Givano. Saya akan memandu Anda dalam Blessing News untuk kali ini. Namun sebelumnya bersama kita saksikan pesan gembala berikut ini. Hari ini saya akan bahas secara cepat 5 persyaratan, 5 bahan daripada minyak urapan. Tapi saya penekanannya di dalam mur tetesan. Mur tetesan 500 shikal. Kalau kita konversi dengan kilo, itu adalah 6 kilo. Apa itu mur tetesan, saudaraku? Mur tetesan adalah satu getah yang keluar dari semak belukar yang kecil. Mur ini baunya harum, rasanya pahit, tapi harganya mahal sekali. Apa artinya di sini, saudara? Mur baunya harum, rasanya pahit, tapi harganya mahal. Yesus bilang begini, saudara. Kalau kamu ikut aku, kamu harus apa? Menyangkal diri, pikul salib, baru ikut aku. Sangkal diri, pikul salib, bicara kasih, bicara salib. Itu tempat kematian. Karena mengasihi rela mati. Mati terhadap hidup yang lama, sifat yang lama. Kita mau ngomong gini, bukan pikiran aku lagi, bukan kehendak aku lagi, bukan perasaan aku lagi. Tapi aku mau taruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Mari datang dan nikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah doa pengurapan yang diadakan pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2019 jam 6:30 malam di GBMPI yang akan dilayani oleh Pendeta Sabta Tandi. Minggu depan akan menjadi minggu yang istimewa karena kita akan dilayani oleh Pastor Joshua Paul, yaitu pada hari Sabtu pada ibadah doa puasa tanggal 29 Juni 2019 jam 10 pagi di GBMPI. Juga di sepanjang hari Minggu pada tanggal 30 Juni 2019 kita juga akan dilayani sepenuhnya oleh Pastor Joshua Paul. Pada doa pengurapan tanggal 2 Juli 2019 jam 6:30 malam juga akan dilayani oleh Pastor Joshua Paul. Minggu tanggal 30 Juni 2019 akan diadakan donor darah di lobi GBMPI dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Setetes darah Anda akan berarti bagi mereka yang membutuhkan. Diinformasikan bagi saudara yang rindu melayani di bagian vokal, baik menjadi worship leader, singer atau choir, akan diadakan audisi untuk umum pada tanggal 12 Juli 2019 jam 6:30 malam di GBMPI. Syarat untuk mengikuti audisi ini adalah memiliki talenta di dalam bidang vokal, sudah baptis selam bagi umur yang sudah di atas 12 tahun, bersedia mengikuti kom bagi jemaat yang sudah berumur 12 tahun ke atas. Telah dibuka pendaftaran Turnamen Badminton Piala Bergilir GBMPI Cup 2019 untuk cabang ganda putra dan ganda campuran. Pendaftaran dibuka dari tanggal 17 Juni sampai 9 Juli 2019. Biaya pendaftaran Rp125.000 per tim. Segera mendaftar ke Saudara Rico di nomor 0811-717-303. Seleksi peserta Turnamen Badminton GBMPI Cup 2019 akan diadakan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, jam 4 sore di lapangan Badminton Taksam, tepatnya di lapangan nomor 2. Bagi jemaat yang ingin mengikuti seleksi ini dapat langsung segera menuju ke lokasi. Ayo daftar sekarang di PAUD Pelita Samaria. Formulir pendaftaran dapat diambil di konter PAUD Pelita Samaria di lobi GBIMPI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Ani di 0812-7309-727. Untuk informasi yang lebih lengkap mengenai kegiatan gereja selama sepekan, saudara dapat melihat di warta yang sudah Anda terima. Demikianlah Blessing News untuk kali ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan salam Palembang Blessing.